Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Yayu sedulur KB? Aja ngiwe, aja nengen. Masih bersama di sini Abin Jamin Prodo. Pernah memvideo jalan tersebut dan sekarang sudah 1 tahun lebih. Dan keadaannya apakah lebih parah atau lebih baik, kita lihat saja. Nah, inilah jalanan berlubang Cirebon. Ini berada di jalan Pi Gede Mayung, Desa Buyut. Iya, Desa Buyut. Jalanannya ini nggak bisa dipilih, kanan gimana, kiri gimana, ternyata ini lebih parah. Ini sudah diperbaiki, cuman satu kali hujan, dua kali hujan, lebih parah kayak gini. Entah ini salah siapa ya. Setahu saya sih rakyat punya kendaraan itu kan bayar pajak. Aduh, gimana ini? Cuman ya, ini penghambat perekonomian rakyat. Lokasi ini berada di Desa Buyut, Jalan Ki Gede Mayung. Kemudian kita sekarang menuju ke Kecamatan Pleret. Ini perbatasan. Sekarang kita berada di Desa Pangkalan. Lanjut. Oke, dan bertemu lagi dengan jalan yang berlubang ini. Gimana ini? Ini pemerintah, entah masyarakat, dan saya juga pribadi ya harus saling berbenah semuanya lah. Jalanan penghambat perekonomian, yang kerja yang harusnya sudah berada di tempat kerja belum, karena dikit-dikit ngerem cari jalan. Nah, kalau istilahnya jalannya bagus, perekonomian pun maju. Itu kan ciri khas lah. Jadi bukan hanya di daerah-daerah terpencil, ternyata di daerah dekat dengan kota pun kayak gini. Nah, ini kita berada di Kabupaten Cirebon. Ya, yang mempunyai kebijakan mangga dibereskan. Bukan memerintah sih, menyarankan untuk diperbaiki dengan baik dan benar. Aja sampai asal-asalan, kurang asik. Nah, itu masjid Desa Pangkalan, namanya Masjid Jami' Al-Ihsan. Ada tulisannya, makanya tahu. Sudah 1 tahun lebih jalanan itu lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya belum memakai hot mix, masih aspal bakar, ya tetap di situ rusak. Daerah-daerah itu aja yang rusak. Apakah alasannya tanahnya kurang tinggi, ini itu apa dan sebagainya? Ya kan ada yang sesuai dengan pekerjaannya. Jangan terlalu banyak alasan. Ini jalannya ini, sungainya ini, itu apa dan sebagainya, enggak usah. Tinggal diperbaiki, kan pasti ada bedanya nantinya. Jalanan rusak lagi. Yang itu baru diberesin, sebelah kanannya rusak. Jadi entah ini gimana ini. Sampai kapan jalanan itu enggak diberes-beresin? Kecewa.
Oh, sungguh kecewa.